sudah melalui proses pengadilan, maka kita mesti serahkan semuanya ke pengadilan. Maka koridornya adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan, sekarang permohonan yang disampaikan, kemudian nanti kita dilaksanakan, saksi fakta, dan itulah yang kemudian nanti kita pilih proses. Perubahan yang bisa dilakukan dari seluruh carut-marut itu tadi disampaikan hanya butuh 5 orang berani untuk memutuskan nasib. Caranya demokrasi. Jadi sebenarnya butuh 5 orang itu yang mesti kita berikan dukungan agar Mahkamah Konstitusi kembali pada marwahnya. Pernah dijadikan contoh dunia bahwa kita punya daulat yang cukup bagus dalam menegakkan konstitusi, ya.